Hey bro, selamat pagi bro. Selamat pagi. Di sini ada bilik kosong kah? Bilik kosong? Ya. Ada. Masih ada lagi? Ya. Berapa? Harganya berapa? Harga dia kami tawarkan dari harga minimum 168 sampai 388. Kau pilih yang mana satu? Saya mau pilih yang tengah-tengah. Oh, yang tengah-tengah? Boleh. Itu 200 lebih tuh. Kau ada bawa cewek kah? Kau mesti mau check-in nih kan? Jangan kuat-kuat, saya ada bawa sumandak satu. Oh, ada satu? Ya. Oh, kalau ada satu, kami cas lebih sedikit lah. Iya kak. Kau suka ya? Boleh. Ya. So, oke. Okay. Kalau tilam dua ya? Tilam dua, katil tiga. Asal mana? Asal Sarawak. Sarawak? Ya. Oh, tapi, asal Sarawak. Tapi saya tinggal di Johor. Oh, kalau macam, kau abun bilang kak? Abun bilan bae ni besar. Astaga, kalau begitu. Okay, ini JR Resort sponsor kau lah. Sponsor saya. Sponsor. Betul. Saya kasih tinggal kau. Okay, beginilah. Saya kasih dari 26 sampai 29. Nah. Lama saya di sini 5 hari. 5 hari saya kasih sponsor kau. Okay. Kalau ada apa-apa, kalau ada lagi customer yang mau apa tuh booking sini, hubungi saja, telepon saja 016-97-57-501. Kalau maksudnya dari Semenanjung? Ya, dari Semenanjung, Sarawak, Brunei, seluruh dunia. Kalimantan, boleh datang sini? Boleh. Ya? Disebabkan kau tolong saya promosi, saya kasih diskon, bukan diskon. Sponsor, full sponsor. Full sponsor? Oke? Okay? Terima kasih ya. Bro, ada lagi berapa cewek kebor? Satu saja. Bagi saya satu, kalau dua. Tidak boleh, Pak. Astaga. Tidak boleh, Pak. Nah. Saya sumandak banyak. Saya nanti tak boleh banyak bagi-bagi itu, Pak. Oh. Saya sendiri saja pakai itu sumandak. Sorry ya, Bro. Saya pun menginap juga sini. Saya menginap di sini. Iya, Kak. Iya. Nah. Beli kono sana. Bro. Saya pun apa tuh menginap sini juga. Iya, Kak. Saya pun melancong sini. Tapi bukan kau ini macam siapa? Jung, eh, bukan. Oh, bukan. Saya apa Pak Amin. Bukan. Macam tomatik lah. Betul kan? Saya itu. Betul. Kau pun menginap di sini tomatik? Iya. Iya. Jom mari. Iya. Siapa kau dipilih kau? Iya, sama-sama kita di sponsor ini. Iya. Inilah Bun. Iya. Welcome to Jasni Rizan. Rizan Resort. Resort. Welcome to Jasni Rizan Resort. Kau tahu Bun kenapa saya pilih di sini Bun? Ya kenapa? Sejuk betul di sini Bun. Saya tak kira sejuk. Saya mau tengok itu gunung. Itu gunung. Tadi saya dari bawah sana. Untung saya nampak itu gunung. Iya, 5 hari sudah tiada itu gunung tidak muncul. Sekarang muncul. Untung kau Bun. Iya, nasib saya. Nasib saya itu bagus. Iya, betul. Oh, ini apa ini? Ini siapa-siapa yang muslim boleh pergi surau lah. Ini rumah apa? Ini bukan rumah, ini surau. Tempat sembahyang. Tempat sembahyang. Untuk muslim. Iya. Ini ada perempuan dan lelaki? Perempuan dan lelaki. Oh, ini lelaki, ini perempuan? Ya, betul. Oh, mantap lah dia punya resort sini, guys. Ini pemandangan masuk ke dalam ya, di sini ya? Ya. Kalau kau tidak bawa makanan, jangan risau. Jangan risau? Di sini ada kepe. Saya selalu lapar ini, kalau pagi-pagi. Saya tengok perut pun memang begitu. Ini perut saya sudah macam tawa ini. Ya. Ya. Mana dia? Itu. Ini tempat live TikTok. Kalau kamu lihat sini. TikTok sini. Ini pukul 8:30 dia buka. 8:30 sampai jam berapa? Sampai 10 malam. 10 malam. Kita pergi di sini dulu. Kalau boleh minta kopi di sini? Boleh. Kalau bergambar dulu sini. Gimana? Gambar dulu. Welcome to Jasni Rizan Resort. Mantap. Kita imagine lah, ada awek di sini. Mana sudah awek kau tadi, bawa tuh? Sumandak saya masih dalam kereta. Adek. Tidak boleh tunjuk di sini. Ini yang outdoor punya lah. Iya. Kalau kau mau makan sini, bawa pilih. Oh, cewek yang bagus di sini? Iya. Pemandangan di bawahnya. Begini rupa pemandangan di bawahnya. Di bawah sana dia punya resort ini ya? Ya, ini di dia punya sana. Ini dia punya bilik, sana pun bilik. Wow. Di sebelah sana pun bilik. Di mana kita punya bilik? Kita punya bilik di sebelah sini. Oke, sekarang saya mau sama. Itu ada gunung ya, gunung. Siapa yang tidak pernah nampak gunung? Inilah gunung tertinggi di Asia Tenggara, Bun. Ya, guys.
besok, bukan besok kau mendaki kah tuh? Iya, besok mendaki. Oh. Ini dari suasana dari bawahnya, puncaknya. Wah, kalau begini bawa family-family ke, bawa boleh, cewek. Woi, boleh gambar-gambar sini, nampak sini. Ya, sampai pergi mana-mana tempat. Sini saja. So, Abun, sebelum saya bawa kau pergi beli kau, kita pergi tempat yang cantik dulu sini. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Bergambar sini. Boleh, Pak, kalau kau. Boleh, Pak. Boleh, Pak, kalau kau. Boleh, Pak. Kau sekarang makin handsome ya, teman-teman. Semenjak saya jadi YouTuber ini, handsome, Pak. Iya. Bini berapa sudah? Sekarang ini setiap daerah satu. Setiap daerah satu? Iya. Wah, dahsyat kau, ya. Ada saya mau kasih tengok, Pak, Bun. Tengok apa? Ini buaya di Sabah. Yang ini buaya di Sarawak. Di sini pun saya kasih tengok, Bun. Ya. Sini lah spot untuk bergambar lah. Apa yang gambar saya cuma ya. Ini. Oh, ini. Mantap, Bun. Besok kita menawan Gunung Kinabalu. Kinabalu. Siapa tidak berjaya 5.000. Woi, kangen gitu, Pak. Dari lutut saya macam sudah hilang keris ini. Naik ini saja. Oke, kita cari beli kau. Kita pergi sana dulu. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Mana-mana. Mungkin kita perlu 360 punya syuting deh. Iya. Oke. Ready? Beginilah di sini, Bun. Iya. Suasananya sejuk-sejuk nih. Ada gunung lagi, Pak. Mantap. Mana tahu ada lagu baru Abun nanti boleh shoot di sini, Pan. Ya, dari Kalimantan. Dua. Oke, yuk kita pergi bilik. Berapa nomor bilik kita hari ini? 116. 116. Iya. Ini package yang sederhana. Iya. Aduh, bagaimana mau naik gunung ini? Lutut sudah. Macam hilang kan? Nih. Jadi keris sudah ini. Iya. 116. 116 di mana? Di sini, itu. Di sini. Abun, saya tunjuk kamu punya bilik ya. Ini biliknya. Ah, balik kah? Balik. Oke, selamat jumpa lagi. Oke, kita bilik di sini ya. Kita bagi view yang cantik lah. Wow, ini punya view nih. Memang cantik. Ini bilik sponsor kita nih. Ya, sponsor. Kevin. Inilah kau punya bilik malam nih, Bun. Cantik, Bun. Ini luas, ya. Ini. Untung lah, kau semangat di sini. Ini mau bantam pun boleh, ya, Bun. Oke, ada dua beranda ya. Mana? Satu di sini. Boleh nampak itu gunung? Boleh. Oke. Itu ada gunung, guys. Ya. Ini bagus di sini, Bun. Wah. Wow. So boleh minum kopi di sini. Oke. Okay. Kalau berdating di sini kan selepas penat bantam sana, boleh minum kopi sini. Begitu. Oke. Okay. Hutang di bank komitmen 5.000 sebulan pun hilang, Bun. Gara-gara kebanyakan hutang. Oke, di sebelah lagi. Ini mana dah, Bun? Oke. Memang cantik lah pemandangan kayak sini, seperti cantik. Wah. Kita tidak mau balik di Kundasan sini. Iya. Kalau 5 hari di sini pun tidak terasa nih. Betul. Memang cantik. Memang saya sangat rekomendkan. Ya. Siapa yang mau datang dekat sini, cari saja. Ini kontak nomor di bawah sini. Ya, di sini nih. Jasni Rizan. Jasni Rizan Resort di Kundasang sini, guys. Iya. Ya, kita akan bagi nomor telepon dan dia punya alamat address di bawah sini, screen sini ya. Datang jangan tak datang. Ya, sekarang. Datang. Sekarang. Kalau tidak datang ke Sabah, tidak datang ke sini, memang rugi. Di Kundasang sini, menginap di sini, tempatnya memang best, sangat best, sangat best. Nampak tuh Gunung Kinabalu belakang saja. Di belakang saja itu Gunung Kinabalu. Oke, datang sini guys, datang sini. Bye. Bye. Kita mau rehat-rehat guys.